Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berbicara tentang keluarga, rumah tangga yang dibina atas dasar kasih sayang, cinta di antara sepasang suami isteri, kita juga memahami bahawa rumah tangga itu akan bertambah serinya apabila dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran anak-anak yang menyejukkan mata, membawa ketenteraman di dalam hati dan jiwa. Saudara-saudari sekalian, anak merupakan anugerah yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kehadiran anak-anak dengan tawar yang mereka, hidup rumah tangga pasti tidak berseri. Bahkan tanpa tangisan mereka sekalipun, pastinya tidak akan hilang sunyi dan sepi di dalam hidup berumah tangga. Allahu Akbar. Betapa hebatnya anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya anak dalam kehidupan rumah tangga kita. Namun, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, perlu juga kita fahami bahawa anak-anak itu bukan setakat hadiah Allah beri kepada kita, tetapi lebih merupakan amanah yang Allah titipkan ke atas kita untuk kita bentuk peribadinya, untuk kita didik dengan pendidikan yang mereka perlukan untuk kehidupan mereka di dunia, untuk kita jadikan sebagai aset yang akan membawa kepada kebahagiaan kita di dunia, malah kesejahteraan kita dan mereka sendiri di akhirat nanti. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 15 surah Taghabun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, yang bermaksud hanyasanya anak-anak dan malah harta kamu itu adalah ujian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu hanya di sisinya sahajalah terdapat ganjaran yang paling besar. Lihat betapa Allah ingatkan kepada kita anak-anak itu merupakan ujian, fitnah dalam ayat yang digunakan tadi, untuk kita tangani dengan baik, untuk kita kendalikan, kita uruskan sebaik mungkin untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, untuk menerima hadiah yang merupakan amanah yang begitu besar kepada kita yang namanya anak-anak, subhanallah, perkara pertama yang perlu kita pastikan ialah betapa anak-anak itu memerlukan santapan rohani mereka selain daripada keperluan makan dan minum fizikal mereka sahaja. Ini satu perkara yang saya perhatikan, masih ada sebahagian daripada orang tua, ibu bapa dalam masyarakat kita yang kurang berikan perhatian. Jangan lupa pesanan dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar, bahawa betapa anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapanya lah yang mencorakkannya, sama ada menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka begitulah kita apabila kita ini mengakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita membentuk anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi umat Nabi yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara asas yang perlu kita sebagai ibu bapa berikan perhatian ialah bahawa dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, kita perlu memastikan bahawa tindak tanduk kita sendiri, amal ibadat kita, gaya hidup kita perlulah sesuai dengan pendidikan agama yang diterima oleh anak-anak kita itu. Janganlah anak-anak diberikan pendidikan agama, mengajar mereka untuk mematuhi Allah, untuk menjaga hukum dan perintah Allah, tetapi sebagai ibu bapa, sebaliknya pula, kita tidak menunjukkan bahawa kita sendiri ingin hidup sebagai orang yang beragama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, peluang terbuka dengan luas, banyak sekali untuk kita menghantar anak kita mendapatkan pendidikan agama. Janganlah mencari alasan, janganlah menjadikan kesulitan, leceh dan sebagainya sebagai alasan untuk kita tidak memastikan mereka mendapat pendidikan agama yang mereka perlukan. Ingat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab persoalan-persoalan yang nanti akan diajukan oleh Allah kepada kita pada hari perhitungan. Bagaimana mungkin kita menjawab pertanyaan Allah kalaulah sepanjang hidup kita ini kita mencuaikan tanggungjawab memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan agama.
kita banyak mendengar orang membicarakan tentang gejala-gejala yang banyak berlaku di kalangan remaja di dalam masyarakat kita. Nah, untuk mengatasi semua itu, satu-satunya cara ialah dengan ilmu agama, dengan pendidikan agama. Apa pun masalah yang kita hadapi, apa pun gejala yang sedang kita memikirkan cara penyelesaiannya, semuanya itu tidak akan berjaya kita atasi kalau pendidikan agama tidak kita berikan perhatian untuk anak-anak dan remaja kita. Bentuklah buluh sejak dari rebungnya lagi, saudara-saudari sekalian. Jangan sampai kita terlajak dan jangan sampai kita terlambat. Kerana ditakuti nanti apabila sudah terlambat, semuanya akan berlaku sia-sia sahaja, seolah-olah kita hanya mengukir di atas air. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kekuatan untuk dapat melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita sebagai ibu dan bapa. Sehingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.